Abis lu lompat balik, lu buka pintu di sini. What the fuck? Di video kali ini, gua ajak teman-teman gua buat ikut lomba siapa yang bisa buat rumah paling aman di Minecraft. Tapi guys, seperti yang kalian lihat tadi di awal, gua menggunakan sedikit bumbu-bumbu yang mungkin bisa bikin rumah aman gua jadi terlalu aman. Bahkan udah di titik bukan aman lagi cuy, tapi udah rahasia. Intinya guys, ini video tuh ngakak banget dan lucu banget. Gua gak mau banyak basa-basi, intinya kalian nonton aja videonya. Intinya jangan lupa buat subscribe and like, and see you guys in the video. Oke guys! Rambut lu mana bang? Bang, lihat ya. Yo! Oke, jadi gini, lu ingat gak dulu gue sering bikin konten rumah teraman atau rumah paling rahasia? Lu tahu kan konten-konten gue kayak gitu dulu? Tahu, gue nontonin. Sekarang, oke, gue mau bikin challenge. Bukan challenge sih. Challenge apa tuh? Bukan challenge, lebih ke perlombaan. Tepat. Ya, bentar. Oke. Okay. Siapa yang bisa bikin rumah paling aman di Minecraft? Challenge kayak gini, gue selalu kalah. Lu dulu di kita kan pernah bikin seri Minecraft Survival. Ya. Yeah. Kita kan pernah bikin seri Minecraft Survival gitu. Lu kan lu sering bikin kayak redstone gitu dong, berarti dong. Betul. Bukannya lu nih dulu kan gue suka bikin konten yang Minecraft rumah-rumah aman ini kan kayak setahun dua tahun yang lalu. Sekarang lu udah semakin pinter dong, lu udah sering main-mainin redstone. Dan lu juga Ion. Nah jadi sekarang gimana kalau kita langsung gas, kita laksanakan rumah teraman di Minecraft. Siapa yang rumah teraman anti maling 1000. Anti maling bener, rumah anti maling. Oke, kita akan build selama 15 menit. Oke. Setelah 15 menit, contoh rumahnya Kevin, nanti gua sama Ion bakal berusaha buat ngemaling barang-barang yang ada di rumahnya. Maka nanti di rumah lu, lu harus taro chest yang berisikan diamond. Yang paling susah buat dimaling pemenangnya. Tapi kalau kata gua, Kevin lebih cocok jadi maling sih lu ya, anjing ya, lihat badan lu. Gua rasa kita bisa mulai, kita bisa rada berpisah. Ingat nanti kalau udah kelar build kalian, catat koordinat kalian, oke? Okay? Kalian bisa cari lokasi kalian. Dimulai 15 menit dari sekarang. Baju kalian boleh pakai kreatif, oke? Okay? Let's go. Oke, gua udah nemu deh lokasi gue yang bagus deh. Hah, lihat nih ya. Ini enggak ada yang bisa nembus base gua. Kalian pada kok kayak yakin banget sih kalian bakal menang gitu loh. Yakinlah. Gua udah nontonin tutorial bikin rumah paling the best di dunia. Lu nonton tutorial. Curang. Wah, gila sih dia nonton tutorial gitu. Lihat nih, lu lihat. Lu ngapain, Fel? Lu build apa? Hah? Lu build biasa. Hah? Jawab. Lu kenapa ngegas banget sih anjir? Orang lagi nyata-nyata gitu. Apa? Ya gua lagi bikin rumah paling aman di Minecraft. Oke, gua mau mute dulu boleh enggak? Saya mute dulu ya. Apa lu mau nge-hack? Mau ngapain lu nge-mute? Enggak, gua mau ngomong sama viewer gua, enggak boleh. Oke, gua mute dulu adik-adik ya. Oke guys, gua udah mute sama Devon. Jadi gua gak bisa dengerin mereka. Mereka bahkan juga gak bisa dengerin gua. Tapi gak apa, gua gak perlu dengerin mereka. Karena guys, gini guys, oke, selagi waktunya masih berjalan. Jadi seperti yang di awal gua udah bilang, kalau di sini gua ada pasang sebuah kayak plugin gitu, dimana ya gua jadinya sekarang ada beberapa secret item gitu kan ya. Nah secret door ini, contohnya kalau misalnya gua taruh di kayu kan, dia kan bakal bisa kita buka. Oke, nah jadi gua di sini mau bikin kayak rintangan yang jujur bisa dibilang hampir mustahil buat dilakukan coy, oke? Dan jadinya ya mereka gak akan bisa lewatin rumah ini. Tapi sebenarnya nanti ada jalan rahasia yang bisa ngehubungin kita sama lokasi hartanya. Dan nanti bukanya tuh kayak gini guys, contoh. Dan jadi nanti contoh kayak rintangannya di sini. Rintangannya mustahil, tapi sebenarnya mereka tinggal set dan mereka tinggal lewat. Dan sumpah ini jadi kayak kalian nanti akan lihat sendiri, ini bakal lucu banget. Jadi pastikan kalian lanjut nonton terus ya guys ya. Enggak, gue mau coba menurut kalian pada deh, rumah kalian bakal bisa ditembus atau enggak? Enggak, tidak. Udah selesai teman-teman. Lihat nih punyaku. Oke, kalian udah siap belum? Oke, sekarang gini deh. Siapa yang paling pede? Itu dulu deh. Siapa yang paling pede? Serius okay. Lo? Oke, Kevin paling pede nih. Kevin paling pede ya. Oke. Kita dapetin ini Ion, oke?
Kita bakal okay. langsung gas, oke? Okay? Lu siap gak lu? Gua sih emang siap, bisa bikin rumah apa sih? Dia emang lu tuh bisa bikin apa, Vina? Rumah aman gimana? Ini jelas-jelas sudah ada. Ntar, gue baru lihat Yon ini kayak gini. Wait, tunggu, sabar. Oke, okay, kan? Satu, tiga, cekrek. Oke. Okay. Gue Leon. Oke, okay, kita lihat. Oke. Okay. Oke, okay, satu lewat. Okay. Dua lewat. Oke, panas, sabar. Yon, ini void ya. Seriusan? Ini void nih. Aku bisa melihat kemenangan di depan mata kita. Ya udah silakan, kemenangan-kemenangan itu silakan. Kita lihat apakah dia bisa lewat ini ya. Sabar ya. Oke. What the fuck? Bisa anjing. Oke. Oke. Tanpa kalian sadari selama ini chestnya ada di luar. Guys, tanpa kalian sadari kalian lihat tuh chestnya di mana. Chestnya ada di luar, teman-teman. Dan kalian harus membuka pintu ini dengan mencari button di sekitar sini. Coba cari. Button. Sabar. Yon. Hai. Ini kan chestnya di luar, bukannya kita tinggal keluar ya? Ya udah coba keluar kalau bisa. Coba keluar sana. Lu pikir gue udah gak mikir tentang itu, ha? Kalian pikir gue gak mikir tentang itu, ha? Sekali kalian masuk ke tempat ini, gak bisa kalian keluar. Cari itu konsep yang menarik dan bagus sih. Gak ada button, kan? Cari button, harusnya buttonnya di bawah salah satu lava ini gak sih? Di void, coba di bawah lava itu gak? Akan ada chest kan? Sabar Yon. Iya, ntar gue keluar. Bentar. Kita kan tinggal keluar pintu itu, Yon. Oke, sabar Yon, tunggu gue. Oke. Nah, tadi seingat gue sih tadi di sini. Ada Yon. Oh, Yon. Benar. Ya udah. Buat apa kita masuk, cok? Enggak. Kita dapat. Kita menang, Yon. Rumah lu genrenya plot twist, ha? Yaudah, Ayon deh, sekarang Ayon. Anjir, temanya Indonesia kemerdekaan gitu, cok. Yo. Oke, sekarang ini gimana nih sistemnya? Panjat pinang kali sistemnya lu. Ya lu pikir sendiri lah. Yo, goblok. Wah, lu berani ngerusuh gitu. Kalau berani ngerusuh gitu. Gue duluan. Nah. Wih, bisa gue. Wih, gue bisa, cok. Yo. What the fuck? No! Anjing apa itu, cok? Tunggu dulu, gue. Anjing. Fel, lu bisa enggak? Lu harus maling bisa. Dosa, anjir. Itu item. Cus, lu banyak banget sih, anjing. Udah Yon, ini Yon, ternyata dia Yon. Bener lu udah ketemu anjing cepet banget, cok. Nih, latihan. Apa hadiahnya apa tuh? Gak. Iya, yang penting lu berhasil ngebunuh si Kevin. Oke, boleh. Yeah. Oke, tinggal rumah gua nih berarti ya. Mana rumah lu, ha? Oke, di sini sistemnya kayak gini. Gua gak kasih kalian armor. Oke. Tapi, setiap dari lu berdua punya 10 nyawa. Mau enggak? Bulunya. Berarti kita punya 10 kali kesempatan. 10 kali kesempatan boleh. Per orang. Kalian boleh tidur di sini, tidur di bed ini silakan, oke. Okay? Kalau perlu makan tinggal ambil di sini, oke. Okay? Okay. Kan gampang kan gua bisa lewat. Nah, tapi kalian ini. Ini. Oke. Parkur bro sekarang gua udah okay. Sekarang anjing kayak dulu lagi tuh. Oke, Kevin udah mati sekali. Ayon udah mati 3 kali. Ini sumpah. Ini parkur. Oke. Gua permuda. Nih, gua permuda deh. Ha. Anjing. Tolong. Woi, Rifan, coy, sama gua, coy. Ini susah banget, ini enggak bisa lompat ke sini, coy. Bisa. Ini possible ya? Ini. Gimana? Ini kalian bisa nyampe ke rumahnya dengan selamat, dengan aman, oke? Okay? Vin, ini 5 blok anjir, lo impossible. Ya bener apa aja, Pel, sumpah. Kenapa? 5 blok. Ini gue dorongin. Ya intinya, lewatin kesini, possible kok. Kalau gak possible, gue transfer kalian 1 juta. Ya, oke, okay, berarti dorong aja. Lompat. 2. 3. Lompat. Oh, shit. Hampir. Kalau gua buka seru deh. Buka apa anjir? Yo, chill out. Oh, gua tahu caranya. Dorong gue, bless. Gimana bless-nya di depan anjir? Ya udah gini dah. Karena kalian udah mati lebih dari 10 kali, kayaknya bahkan lebih kurang, gua enggak tahu. Gua kasih caranya.
buat kita sampai ke lokasi ruangan chestnya. Bentar. Kenapa? Ini maling ya, maling beneran ya. Kalau lewat sini ya, dia langsung tobat jadi maling anjing. Ini maling beneran. Ya pikirlah, Cok. Gua kasih tau jalannya buat ke ruangan chestnya. Tapi nanti sampai di ruangan chestnya. Ini kan jalannya goblok. Enggak. Empatnya gimana maksudnya? Gua bawa kalian ke ruangan chestnya. Kalau kalian udah sampai di ruangan chest ya, kalian harus cari chestnya di mana diamond, oke? Okay? Siap. Jadi pertama kita lompat ke sini, oke? Okay? Oke. Ikutan deh. Abis terus, itu kita lompat balik. Lompat sini. Abis terus, itu lompat balik, lu buka pintu di sini. What the fuck? Bentar. Ini pintu. Emang ada di balik pintu ini? Ini kayu anjing. Coba lu kontrol Oke, langsung masuk. Gak, lu anjing. Gak, lu tahu deh maksud lu anjing. Nah, kita tembus, oke? Okay? Kita tembus. Buka pintu. Hah? Buka pintu. Nah, tuh nah, oke. Okay. Nah, kita sampai. Nih, tadi kan katanya berusaha di sini kan? Nih, tuh. What the fuck? Ya kan? Oke, cari diamond kayak gitu ya, tai. Cari diamond sekarang. Ya cari diamond dong, cari diamond dulu dong. Ya kagak ada di chest dong. Ada di dalam ruangan ini ada chest berisikan diamond. Gak ada anjir. Ya chest cuman ini kan. Mana ada pintu kayak gitu di Minecraft. Nih, entar. Lu liat torch ini gak? Belakangnya ada soundbreak kan? What the fuck? Ini chest anjing. Bentar. Wah, ora. Ya udah, berarti si gue jadi maling, Cok. Kalipatnya udah nyerah kan? Lu harus bayar kita karena lu curang anjing. Ini namanya curang anjing. Ini curang. Transfer. Sumpah. Lu apa? Lu orang. Wah, gue maling totem lu di Brutal Legends, gue maling totem lu anjing.